بسم الله. Baik, saya akan mulai insyaAllah. Okay. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selama-lamanya, segala pujian dan pujaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi di dalam perkongsian mingguan kita di petang hari Jumaat ini. Lalu insya-Allah pada sesi kali ini kita akan meneruskan bicara kita mengenai ayat-ayat di dalam surah An-Nisa. Okey, di mana kita akan menyentuh beberapa ayat yang datang padanya asbabun nuzul, iaitu sebab turunnya ayat-ayat ini. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi, kita sudah sampai pada ayat yang ke-59. Okey, kalau kita tengok, kita dah sampai pada ayat yang ke-59. Di mana di dalam ayat yang ke-59 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ini ayat ke-59 daripada surah An-Nisa. Di dalam ayat ini ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, di mana pada sesi yang lepas kita dah sentuh bahagian pertama daripada ayat ini. Okay. Di mana bahagian pertama daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar adanya ketaatan, atii'u. Atii'u membawa maksud taat. Okay, apa dia taat? Taat adalah tunduk dan patuh. Tunduk ataupun patuh. Okay, di mana ada benda-benda tertentu yang kita kena tunduk. Tunduk ini adalah tunduk yang bila kita kata kita tunduk. Okay, keadaan kita tunduk dan tunduk ni adalah lawan kepada kita punya sifat semula jadi. Kerana sifat semula jadi bagi manusia adalah berdiri. Qiyam, berdiri, qawam. Kerana apa? Hatta badan, anggota badan manusia pun dipanggil qawain. Dua tangan kita, tulang empat kerat kita dipanggil qawain. Kerana dia kukuh dan kekukuhan itu boleh dilihat dengan berdiri. Okey, tegak. Duduk pun duduk yang tegak, nampak kukuh. Okey, lalu apabila kita tunduk, okey, kepala kita tunduk ke, badan kita tunduk ke, kita sedang mengingkari fitrah ataupun kita sedang melawan fitrah kita. Dan apa yang menyebabkan kita melawan fitrah kita? Kita melawan fitrah kita kalau ada benda-benda yang di luar kekuasaan kita. Okey, di luar kekuasaan kita, contoh kita sakit. Okay, bila kita sakit, contoh sakit perut. Okey, sakit perut menyebabkan kita tunduk. Gatal contoh. So benda sakit, gatal ni kena garu, nak kena tunduk pada kaki kita. So dia benda yang di luar kawalan kita. Okay, di luar kawalan kita. Okay, dan di sana ada tempat-tempat dan situasi-situasi yang memerlukan kita untuk tunduk. Okay. So tunduk ni adalah kerana dia lawan kepada fitrah kita, maka ia menunjukkan satu ketaatan. Okay. Satu yang taat ni benda yang kita tak nak buat.
Okey, dia di luar kita punya keinginan. Sebab manusia dia ada keinginan dia sendiri. Dia nak buat apa yang dia nak buat, dia nak tinggal apa dia nak tinggal. Tapi ada situasi dan keadaan yang memerlukan dia untuk ikut arahan-arahan yang diberikan. Untuk ikut larangan-larangan yang diberikan. Maka itulah ketaatan. Okey, dan tunduk. Ada benda-benda, situasi, keadaan yang memerlukan manusia untuk tunduk. Dan ada keadaan-keadaan yang memerlukan manusia untuk patuh. Okey, apa beza tunduk dan patuh? Mungkin benda yang sama. Tunduk dan patuh ni benda yang sama. Tetapi kalau kita tengok perincian daripada ayat ini, maka di sana ada dua bentuk ketaatan. Okey, taat ni kalau kita boleh bagi taat apa, ada dua jenis. Okey, taat yang mutlak. Okay, dan kemudian taat yang nisbi, nisbi subjektif. Okay, taat mutlak dan taat yang subjektif. Okay, apa dia taat mutlak? Taat mutlak ini adalah, tengok, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyebut perkataan taat sekali, dua kali. Tetapi orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh taat, objek yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh taat, zat yang Allah Ta'ala suruh taat, ada satu, dua, tiga. Okay, nampak perbezaan. Okay, saya mohon, yang baru masuk boleh minta tolong mute kan? Terima kasih. Okay. Objek ataupun zat yang Allah Ta'ala suruh, subjek yang Allah Ta'ala suruh kita taat kepadanya ada tiga. Okay, iaitu yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kedua Ar-Rasul, dan yang ketiga Ulil Amri. Okay, tetapi Allah Ta'ala hanya menyebut taat ni dua kali sahaja. Yang pertama dan yang kedua. Menunjukkan yang ketiga ni tidak ada Allah Ta'ala sebutkan ketaatan. Okay, kerana Allah Ta'ala nak sampaikan bahawa yang pertama dengan yang kedua ni ketaatan dia adalah ketaatan mutlak. Okay, sedangkan ketaatan kepada yang ketiga ni adalah ketaatan subjektif. Okay. Apa dia ketaatan mutlak? Ketaatan mutlak ialah kita taat sepenuhnya tanpa ada persoalan. Tanpa kita question, tanpa kita tanya. Okay. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh kita taat? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Okay, cara Allah Ta'ala nak suruh kita taat adalah dengan bagi Al-Quran. Okay, dan hantar Rasul. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, so Allah Ta'ala datang ke Al-Quran untuk bagi tahu wahai manusia, Allah Ta'ala itu Tuhan, maka kamu kena taat kepada Allah Ta'ala. Okay? Allah Ta'ala datangkan Rasul untuk bagi tahu wahai manusia, apa, Allah Ta'ala itu Tuhan dan kamu kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada kita untuk taat. Okay? Taat yang okay, bila mana kita nak taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bentuk macam mana kita nak taat, Allah Ta'ala minta ketaatan mutlak daripada kita. Maksudnya kamu jangan tanya apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh kamu buat, apa Allah Ta'ala larang kamu tak payah buat. Lalu manusia, kita dengan fitrah kita yang ada emosi, yang ada keinginan, ada syahwat, lalu kita boleh keterima orang minta kepada kita ketaatan yang mutlak? Okay, taat yang mutlak. Kita tak boleh nak terima. Okay, sebab apa? Sebab kita punya keadaan diri kita ni memang apa, ada benda yang nak lawan. Okay, sebab tu Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, yang apa, surah yang biasa dibacakan dalam masyarakat Malaysia ni, Allah Ta'ala kata فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Okay, Allah Ta'ala kata manusia ni, dia sifat dia, dia punya semula jadi dia melawan. Dia tak boleh nak orang kata kat dia, okay, kamu kena duduk sini, jangan bangun-bangun. Dia tak boleh. Dia kata, kalau saya nak duduk, saya duduk. Nak bangun, saya nak bangun. Okay, so itu sifat yang ada pada manusia. Tapi bila mana Allah Ta'ala tuntut kepada kita ketaatan mutlak, maka kita mula mempersoalkan kenapa kita kena taat mutlak pada Allah Ta'ala. Lalu kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita. Sebelum Allah Ta'ala minta ketaatan mutlak pada kita, Allah Ta'ala ceritakan dulu tentang penciptaan kita. Kamu diciptakan daripada air mani. Kamu boleh kontrol ke kamu nak cipta daripada apa? Ada tak manusia kata aku nak diciptakan daripada cahaya? So dia pun arrange daripada awal-awal dia nak cipta daripada cahaya. Katalah dia tak dapat nak diciptakan daripada cahaya, dia nak anak dia pula diciptakan daripada cahaya. Boleh tak?
Tak boleh. Daripada penciptaan manusia tu pun dia tak boleh nak pilih. Dia tak boleh nak pilih macam mana dia dicipta, color kulit dia macam mana, dia tinggi ke rendah ke, dia punya mata macam mana, rambut dia perang ke, hitam ke. Dia tak boleh nak pilih. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan daripada penciptaan. Kemudian daripada keadaan. Okay, keadaan dan apa yang datang pada manusia ni. Okay, dia sihat ke, dia sakit ke, apa dia handsome ke tak handsome ke, kaya ke miskin ke. Benda yang tidak boleh dikawal. Nampak? Benda ni tidak boleh dikawal oleh manusia. Ramai manusia cuba untuk ubah benda, dia nak ubah benda yang ada pada diri dia. Dan ada perubahan-perubahan yang jadi. Ada perubahan-perubahan yang tak jadi. Ada orang usaha nak jadi pandai. Dia belajar. Tapi tak dapat juga. Okay? Dan saya kekurangan saya adalah pada penulisan khat contohnya. Okay? Saya belajar bertahun-tahun saya belajar untuk tulis khat. Tapi dia tak jadi. Dia tak nak keluar. Okay, kita lalu kita tahu bahawa ada benda-benda yang kita usahakan tapi dia tak jadi. Kita sakit, kita makan ubat, kita exercise, kita buat segala macam benda yang memerlukan kepada kita untuk jadi sihat. Tapi kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita tak sihat. Ada orang dia bekerja setiap hari, dia berniaga untuk jadi kaya, tapi ada time-time tak berjaya. Ada orang yang berjaya dan ada orang yang tak berjaya. So Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah Taala minta daripada kita untuk taat, Allah Taala dah jadikan dulu pada diri kita untuk menerima ada benda-benda yang di luar kekuasaan kamu, dan yang mengawal selia benda ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala bila mula-mula perkenalkan diri dia, Allah Taala sebut diri dia sebagai apa? Rabbul Alamin. Allah Ta'ala tak perkenalkan diri dia sebagai Al-Wahhab, pemberi rezeki. Allah Ta'ala tak perkenalkan diri dia sebagai Al-Razzaq, Al-Wahhab, pemberi anugerah. Al-Razzaq, pemberi rezeki. Al-Quddus, Maha Mulia. Allah Ta'ala tak guna begitu. Tapi Allah Ta'ala guna Rabbul Alamin. Supaya manusia tahu setiap apa yang berlaku pada diri dia, apa yang berlaku di sekelilingnya, semua diurus takdirkan oleh Allah Subhanahuwataala. Lalu bila manusia dia dah boleh absorb benda ni, dia dah boleh terima benda ni, dia dah faham benda ni, maka bila mana Allah Ta'ala datang bagi tahu pada dia, solatlah kamu. Apa dia akan buat? Dia tahu perintah tu datang daripada yang mengawal selia diri dia dan keadaan sekitar dia. Maka dia akan taat. Allah Ta'ala datang bagi tahu kepada dia, jangan buat maksiat, maka dia akan tinggalkan. Sebab apa? Dia tahu yang memerintahkan benda itu adalah yang mengawal selia pada diri dia, yang mengawal selia pada keadaan dia, ke mana arah tuju dia. Maka dia memberikan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkataan taat ini, dan kali ini ditujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Lalu dengan kata lain, ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang sepatutnya sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan mutlak. Okay, ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketaatan mutlak. Okay, walau bagaimanapun, apabila sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapati benda yang datang daripada Nabi ni ada dua jenis. Okay, yang datang daripada Nabi, okay, ada dua jenis. Okay. Jenis yang pertama adalah benda-benda yang berkaitan dengan syariat. Okay. Yang kedua adalah berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai manusia. Okay. Syariat ni memang dia ada kaitan dengan kehidupan. Okay. Okay. Tetapi apa yang kita nak cerita tentang kehidupan adalah aktiviti seharian yang kita buat. Okay. Kita ada makan, okay, minum, apa lagi? Main, apa, tidur. Okay. Benda seharian yang kita buat yang menjadikan diri kita boleh hidup dan berfungsi sebagai manusia. So benda ni ada dua daripada Nabi SAW. Satu benda berkaitan syariat, satu lagi benda berkaitan kehidupan. Yang lalu Allah SWT sebut banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata Nabi ni yamshuna fil aswaq. Okay. Nabi ni berjalan dekat pasar. Okay, membeli, Nabi makan dan minum seperti mana manusia.
Okay, Nabi tidur seperti mana manusia yang lain. Okay, so itu Nabi dari segi kehidupan. Okay, dan ada keadaan Nabi dari segi syariat. Okay, syariat ni adalah benda-benda yang kita kata kita tak perlu pada benda ni sebagai manusia untuk jadi seorang manusia yang boleh berfungsi, yang boleh berjalan dan bergerak seperti manusia. Kita tak perlukan kepada syariat. Okay, tetapi syariat datang membolehkan kita menjadi manusia yang baik. Okay, menjadi manusia yang baik, yang betul, okay, yang berfungsi dengan sepatutnya. So itu yang ada pada syariat. Okay, sebab tu syariat, kalau kita tak buat syariat ni, dari segi kemanusiaan ni, tak ada masalah. Kalau tak solat, apa efek dia sebagai manusia? Okay, kalau tak bayar zakat, apa efek sebagai manusia? Tak puasa, apa efek sebagai manusia? Dia tak ada efek. Okay. Tetapi dia datang untuk bagi tahu bahawa kalau kamu nak jadi manusia yang baik, kamu nak kehidupan kamu kehidupan yang baik, maka kamu kena patuh pada syariat. Okay. Benda yang datang daripada Nabi dalam bentuk syariat, maka ia adalah ketaatan mutlak. Mutlak tak boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّوحَىٰ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bercakap pada perkara-perkara berkaitan dengan syariat, maka ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu pada perkara berkaitan dengan syariat. Okey, dan begitu juga Allah Taala sebut dalam ayat lain, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala kata ambil, fakhuduh, terima. Tapi wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka apa, berhenti, jangan kamu buat benda tu. So bermakna Allah Taala minta daripada kita untuk ketaatan mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, namun bagaimana kita mendapati, okey, bagaimana kita mendapati bahawa apa, dalam bab-bab, dalam aspek kehidupan kita tidak perlu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ketaatan mutlak. Okay, kalau nak taat pada Nabi pun tak ada masalah. Sebab apa, macam contoh okay, macam contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengalaman mengembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengalaman menyertai peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengalaman berniaga. Okey, lalu pengalaman-pengalaman ni kadang-kadang Nabi bagi taujihat, Nabi bagi nasihat, Nabi bagi pandangan dan pendapat. So orang yang nak terima dia boleh terima, dia nak taat dia boleh taat. Tapi dia tak nak tolak pun tak ada masalah. Tapi apa yang menyebabkan kita kata nak tolak tu tak ada masalah? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang perkara-perkara yang melibatkan kehidupan kamu. Kamu nak makan apa? Nak makan kambing ke, makan ayam ke, nak makan ikan ke? Maka terpulang pada kamu. Tengok pada diri kamu. Boleh tak kamu makan ikan? Ada benda yang Allah Ta'ala halalkan makan. Tapi bila kita ambil, dia ada alergi. Dia ada benda-benda yang tak elok datang pada kita. So, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu nak makan vitamin C dengan udang ke, ikan dengan susu ke, terung apa, terung dengan apa, tembikai ke. So itu terpulang pada kamu. Kamu yang tentukan. Kamu yang boleh buat tengok benda ni baik ke tak baik, ke ada manfaat ke tak ada manfaat, ke kamu yang tentukan. Okay. So itu pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Okay. Dalam erti kata lain, ketaatan mutlak yang Allah Ta'ala minta kita dengan Nabi SAW adalah pada perkara-perkara berkaitan syariat. Okay. Ada pun pada perkara yang bukan syariat, maka ia adalah subjektif, terpulang pada kita nak terima, nak taat atau tak nak taat. Okey, dan kemudian Allah Taala menyebutkan di dalam ayat ini, wa ulil amri, satu kumpulan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan ia sebagai ulul amri. Okey, ulul amri. Okey. Kumpulan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala namakan dia sebagai ulul amri. Ulu yang mempunyai al-amri, urusan, yang memegang urusan manusia. Okey, dan macam kita sebut sebelum ni bahawa urusan manusia ni dia ada dua jenis. Okey, urusan manusia ada dua jenis, iaitu urusan berkaitan dunia.
okay, urusan dunia dan urusan akhirat ataupun agama. Okay. Dalam urusan dunia, maka kita ada pemimpin kita yang dinamakan Al-Amir. Dalam urusan agama, kita ada pemimpin kita yang dinamakan Al-Alim. Okay, ataupun ulama. Okay, alim ataupun ulama. So, itu dalam urusan. Okay. Dalam perkara berkaitan dengan agama dan akhirat ni, maka kita sudah ada Ar-Rasul. Okay, kita ada Allah Ta'ala dan kita ada Ar-Rasul. Okay, bermakna pada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni, kita hanya perlu tengok pada ulama yang ambil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ambil daripada Rasul. Sebab ketaatan kita dalam perkara agama bukan kepada alim ini. Alim ni siapa? Aha, yang ni kita kena faham konsep ulama ni. Okay, konsep ulama. Di mana ulama ni dia bukan orang yang untuk yang dibawa datang untuk ditaati. Ha, okay. Sebab ulama ni kita, kenapa kita kata macam tu? Sebab kita ada isu di mana setiap orang dia mendakwa A ni ulama, yang ni kata B ni ulama, yang ni kata C ni ulama. Jadi kita yang tak tahu mana satu ulama, kita nak tahu betul ke dia ni ulama. Okay, dia ni boleh diterima sebagai ulama. Kita takkan semua kita campak nama ulama yang pakai serban besar ulama, pakai jubah ulama, ada janggut panjang sikit dah ulama. So siapa yang layak untuk dapat title ulama? Okay, maka orang yang ulama ni adalah orang yang ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ambil daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, lalu ketaatan kita dalam beragama asalnya adalah pada Allah Taala dan Rasul. Okay, tapi ada situasi tertentu, macam contoh kita rakyat Malaysia, perintah Allah Taala dan Rasul datang dalam bahasa Arab. Okay, perintah Allah Taala dan Rasul datang dalam bahasa Arab. Dan majoriti rakyat Malaysia ni dia tak faham bahasa Arab. Dia tak boleh nak memahami bahasa Arab. Lalu memerlukan kepada orang perantara untuk translate, untuk bagi tahu kepada mereka, ini yang Allah Taala kata, ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kata. So perantara inilah perantara. Bila kita nak ambil perantara pun, kita kena pastikan perantara tu dia boleh boleh pakai. Okay, macam contoh, kalau kita nak orang translate pada kita, kita nak buat bisnes dengan orang Cina contohnya. Lalu kita pun jumpa seorang Cina. Okay, kita pun ambil. Okay, kata kamu kerja dengan saya untuk translate apa yang orang Cina cakap, kamu translate pada saya. Okay, tapi rupanya Cina ni dia tak boleh cakap bahasa Cina. Ataupun dia boleh cakap bahasa Cina, tapi Cina yang boleh cakap Cina Cantonese contohnya. Okay, bahasa Cantonese dia boleh cakap. Tapi dia tak boleh bahasa Mandarin. Okay, sedangkan Cina yang kita nak buat bisnes ni, dia boleh cakap bahasa Mandarin, tak boleh Cantonese. Okay, menyebabkan tak kena. Orang yang tak sesuai. Walaupun sama Cina, bahasa-bahasa apa bahasa Cina. Tapi dia tak kena. Okay, sama macam kalau kita suruh, kita rakyat Malaysia. Okay, semua kita rakyat Malaysia. Tapi kita cari orang untuk translate pada kita bahasa Kelantan. Lahjah Kelantan. Okay, bunyi bahasa Kelantan. Dialek Kelantan. Okay. Tapi orang yang kita ambil tu orang Kedah contohnya. Okay, ataupun orang yang kita ambil tu orang Negeri Sembilan contohnya. So adakah dia boleh memahamkan kepada kita? Dia mungkin boleh faham. Secara umumnya dia boleh faham. Tapi secara detailnya dia tidak boleh faham. Sebab tu kita perlukan alim yang betul-betul boleh pakai. Bukan semua orang yang kita campak kata boleh alim. Okay, alim ni kita kena pastikan dulu dia boleh baca apa Allah Ta'ala kata. Dia boleh baca apa Rasul kata. Tapi kalau dia baca Al-Quran pun gagap, macam mana kita nak bagi dia alim? Dia baca hadis pun kadang baris atas, baris bawah, baris depan salah. Okay, sebutan pun tak betul. Okay, lalu macam mana kita nak jadikan dia sebagai alim? Okay, sebab tu alim, kita nak terima seseorang tu sebagai alim, sebagai ulama, maka kita kena pastikan bahawa dia boleh berfungsi sebagai alim. Dia ada kelayakan untuk jadi alim. Okay, dan alim ni dia bukan datang bawa kepala dia sendiri. Dia bukan datang, dia bukan bagi tahu, wahai tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya, wahai tuan-tuan dan puan-puan, saya meyakini bahawa, tidak, tapi apa yang dia bawa adalah Allah Ta'ala menyebutkan begini, Rasul SAW menyebutkan begini. So itu adalah alim. Okay, kita jadi masalah bila kita gagal untuk tahu siapa dia alim, siapa dia bukan alim. Okay, sebab kita main ambil je. Asal ustaz keluar lulusan agama, okey, kita terima orang ni adalah alim. Okay. Tapi sebelum kita ambil, maka pastikan dulu.
ada ijazah, tak semestinya dia hebat dalam bidang tu. Katalah contoh, orang yang tak praktikkan apa yang dia belajar. Contohnya kalau orang yang mengaji kedokteran, perubatan. Okay. So dia belajar perubatan, habis dia belajar perubatan, 5 tahun dia tak mengajar. Ataupun dia pergi mengajar benda lain. Dia mengajar memasak ke apa ke. Rasanya selepas 5 tahun tu, dia punya kemahiran perubatan tu sama ke ataupun dah berubah. Letak pada semua, engineer ke, arkitek ke, adakah kemahiran tu ada, masih ada. Tapi adakah sama macam orang yang ada ilmu, lalu dia beramal dengan ilmu apa yang dia belajar. Okay, dia cerita pada orang. So lain, nampak perbezaan dia. Okay, sebab tu kita, bila kita nak ambil mana-mana orang untuk ajar kita agama, nak ambil orang untuk kita letakkan title ulama, kita kena pastikan dulu mereka ada kelayakan untuk menjadi seorang alim. Okay. So itu pada perkara berkaitan agama. Kemudian perkara berkaitan keduniaan, maka kita ada pemimpin kita yang dinamakan sebagai amir. Okay, amir ni apa? Amir daripada perkataan amrun. Amrun ni urusan. Okay, maknanya urusan kita, kita boleh tentukan sendiri urusan kita. Tetapi untuk hidup dalam satu masyarakat, kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Orang ni suka yang ni, orang ni tak suka yang ni. Orang ni hidup dalam kesejukan, yang ni suka kepanasan. Lalu macam mana kita nak ni? Kalau katalah contoh, kita ambil kereta contohnya. Okay, kereta yang bergerak. Kalau tak ada peraturan kat atas jalan raya, apa akan jadi atas kereta? Kereta ni nak belok pun kita tak tahu siapa belok dulu, nak terus macam mana, laju macam mana kita boleh bawa atas jalan raya. Kita tak tahu, benda akan jadi kucar-kacir. Lalu perlukan orang-orang tertentu untuk mengawal selia. Ya, orang-orang tertentu untuk mengawal selia. Lalu mereka ini dipanggil sebagai penjaga urusan, ya, yang memiliki urusan. Ulul Amri. Ya, Ulul Amri. Ataupun kita namakan mereka sebagai pemimpin. Kerana tujuan ni adalah untuk memimpin kita, nak bawa kita kepada jalan yang sesuai, kepada kejayaan dunia dan akhirat. Okay, so itu asal kepada ulul amri. Lalu benda yang kita kena tahu, ketaatan tadi. Okay, Allah Ta'ala sebut ati'ullah, taat kepada Allah Ta'ala. Taat kepada Allah Ta'ala wajib. Wa ati'ur rasul, taat kepada rasul wajib. Wa ulil amri, taat kepada pemimpin adalah kewajipan. Wajib. Okay, sebab tu kalau ada orang tanya pada kita, kadang-kadang ada benda-benda yang datang daripada pemimpin yang kita tak suka. Okay, sama ada pemimpin tu sendiri kita tak suka ataupun arahan tu sendiri kita tak suka. Maka kita kena letak dulu. First kali kita kena tahu Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mentaati pemimpin. Nabi SAW mewajibkan kepada kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita. Ya, bahkan Nabi SAW kata, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kalau sekalipun yang memimpin kamu itu adalah pemimpin yang hamba. Okey, yang kamu tak suka, kamu merdeka. Macam mana orang merdeka suka untuk orang hamba yang taraf dia lagi rendah untuk menjadi pemimpin dia? Tak boleh nak terima. Tapi Nabi kata kalau hamba jadi pemimpin, maka kamu kena taat. Sallu khalfa kullu birrin wa fajirin. Okey. Nabi SAW kata solat di belakang setiap pemimpin kamu, sama ada dia baik ataupun fajir. Imam kamu sama ada dia birrin atau fajir. Dia seorang yang baik ataupun dia seorang yang fajir. Fajir ni buat maksiat. Dia buat maksiat, tapi Nabi suruh salu khalfa, apa, solat belakang imam kamu. Nak menunjukkan bahawa taat kepada pemimpin ini wajib. Okay, walau bagaimanapun, taat kepada pemimpin adalah sesuatu yang subjektif. Okay, subjektif. Kerana Nabi SAW menyebutkan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, ataupun fa innahu la ta'ata fil ma'siyah. Kerana tidak ada ketaatan di dalam perkara-perkara maksiat. Okay. Okay, so kita tahu pemimpin-pemimpin kita ada dua jenis. Satu, pemimpin yang kita sayang pada dia, kita suka pada dia. Dan ada pemimpin-pemimpin yang kita tak suka kepada dia. Okay, lalu kerana itu ada tanazuk. Allah Ta'ala sebut selepas itu, fa'in tanaza'tum, apabila berlaku perbalahan. Okay, saya clearkan dulu. Pening kepala tengok ni.
Okey. Fa in tanaza'tum. Okey, tanaza'a ya tanaza'u tanazu'an. Okey, nizak ni maksudnya perkelahian, perbalahan. Maksudnya kita tak bersetuju. Okey, kita tak bersetuju dengan pemimpin kita. Okey, kita tak bersetuju sama ada kerana kita tak suka pemimpin tu ataupun kerana tak suka arahan yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyelesaian. Sebab tu kalau seorang rakyat ni dia tak setuju dengan pemimpin dia, maka bentuk ataupun kian mujtama tu ketaatan ni dia membawa satu benda yang kukuh dalam masyarakat. Okay, lalu bila orang dekat bawah dia tak taat dekat atas ataupun orang kat atas dia tak peduli dengan orang kat bawah, maka dia akan menyebabkan runtuhnya kekukuhan dalam masyarakat tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tak nak perkara ini berlaku dalam umat Islam. Sebab apa? Kalau berlaku orang Islam ni berbalah antara satu sama lain tanpa ada penyelesaian, maka dia akan menyebabkan musuh Islam senang untuk makan orang Islam. Sebab apa? Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasi ataupun al-qasiyah. Kerana serigala dia akan makan kambing-kambing yang lari daripada kumpulan dia. Okey, maknanya kalau kita melawan kita tak setuju dengan pemimpin kita, maka akan ada orang datang untuk cucuk. Lawan lagi. Nak lawan macam ni, ada orang akan bagi sokongan, bagi dukungan, bagi sumbangan, macam-macam benda dia bagi untuk supaya dia dapat makan. Yaqulu dhibbu minal ghanamil qasi. Okey, lalu apabila berlaku tanazak tu, ada berlaku perbalahan dan kita tahu setiap hari pun kita nampak. Okay, katalah saya ambil satu isu yang besar dalam isu vaksin contohnya. Okay, vaksin ni isu yang besar sekarang ni kan. Tambah lagi vaksin yang jenis booster. Okay. So booster. Okay, so macam mana kita dengan pemimpin kita? Sebab ada orang dia setuju. Dia kata, booster, kita perlu kepada booster. Tapi ada orang tak setuju. Okay, dia tak setuju dengan booster. Okay, so macam mana kita nak berinteraksi sedangkan Allah Ta'ala kata wajib. Tapi kita ada ketidaksetujuan dalam diri kita. Maka Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka kalau kamu ada masalah dengan pemimpin kamu, maka farudduh, kembalikan perkara tersebut kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Okay, lalu macam mana kita nak kembalikan? Kita nak bagi tahu pada Allah Taala, adakah Allah Taala akan bagi jawapan direct kepada kita, ataupun kita nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ziarah dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu masalah kita, ataupun macam mana caranya untuk kita kembalikan perkara ini pada Allah Taala dan Rasulnya. Okey, yang pertama adalah dengan kita berdoa. Okey, cara untuk kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang biasa kita alunkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran agar kami dapat ikut kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah kami kebatilan supaya apa? Supaya kami dapat jauh daripada kebatilan. Doa ini adalah benda yang paling kuat. Okay, so sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala, tambah lagi pada hari-hari dan waktu seperti hari ini, hari Jumaat, yang mana Nabi SAW kata ada sa'atan. Okay, ada sa'at, ada satu jam di mana dalam jam ini Allah SWT akan perkenankan doa hamba-hamba dia yang berdoa kepada Allah SWT. Okay, faltamisuha ba'dal asri atau sa'atan ba'dal asri. Maka carilah waktu ini pada satu jam selepas asar. Okay, satu jam selepas asar maksudnya satu jam sebelum masuknya waktu maghrib. Maka itu adalah waktu yang mustajab doa. Maka kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tunjukkan kebenaran pada kita. Okay, sama ada kita nak ambil ke kita tak nak ambil booster ke, maka tengok pada doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tunjukkan apa yang perlu. Yang kedua, okey, yang kedua kita tengok daripada ayat-ayat Al-Quran. Okey, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apabila kita tengok pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
Okey, ada orang bila dia tengok pada ayat-ayat ni, dia tengok pada hadis-hadis ni, dia kata hadis-hadis ni dan ayat-ayat ni memang menyuruh kita untuk bersetuju. Maka orang yang pandang dia kena setuju, dia kena setuju. Dia kena ikut. Okey, hakim kata apa, dia kena ikut. Okey. Tapi ada orang dia pandang ayat-ayat dan hadis-hadis ni lalu dia kata tidak ada masalah untuk dia tidak bersetuju. Okay, tak ada masalah untuk dia tak bersetuju. Okay. So, dua-dua menggunakan syarat ni untuk kita terima pandangan ni. Okay, sebab orang pandangan manusia ni, dia ada banyak pandangan. Okay, pandangan yang berkaitan dengan agama ni. Okay, maka kalau kita nak terima, kita kena pastikan dulu dia sumber, bersumberkan Al-Quran ataupun hadis. Okay, bersumberkan Al-Quran atau hadis. Okay, itu kalau kita nak terima. Okay, dan dia tidak semata-mata pandangan. Bukan semata-mata pandangan. Okay. Sebab apa? Sebab kita selalu dengar perkataan khilaf. Nah, selalu kita dengar ini khilaf di kalangan ulama. Ini perbezaan pandangan di kalangan ulama. Tapi adakah perbezaan pandangan ni kita boleh iktiraf ataupun kita boleh terima dia sebagai pandangan, perbezaan pandangan? Okey, macam kalau kita kata arak contohnya. Arak boleh minum ke tak boleh minum? Okey, maka pandangan yang pertama kata arak tak boleh minum, haram total, boleh tak boleh minum. Okay, pandangan yang kedua pula kata arak boleh minum. Arak boleh kita boleh minum. Okey. So pandangan yang kedua ni, adakah kita boleh iktiraf dia sebagai satu pandangan? Okay, sebab apa? Bila kita tengok pada pandangan yang kedua ni, kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak pernah sebut arak ni boleh. Bahkan Allah Ta'ala kata haram. Nabi SAW bukan setakat kata haram arak ni. 8 golongan manusia yang berinteraksi dengan arak, semuanya kena laknat. Okay, dan dalam kehidupan kita pun, kita tengok apa kesan arak kepada manusia. Lalu adakah pandangan yang kedua ni kita boleh iktiraf? Kita boleh kata, arak ada khilaf di kalangan para ulama. Sudah tentu kita kata tak boleh. Okay, dan khilaf tu adalah khilaf yang tidak ada iktibar. Ghairu mu'tabar. Kita tak boleh kira benda itu sebagai khilaf. Sebab apa? Sebab dia tak bersandarkan dan tidak berdiri di atas sesuatu yang boleh dikira sebagai perbezaan pandangan. Okay. Tapi macam pandangan yang kata, solat witir wajib ke tak? So ini ada khilaf di kalangan fuqaha. Okay, sebab apa? Dua-dua menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, bukan semata-mata pandangan. Okay, so kalau dua-dua pandangan ni, ataupun kita ada 3 atau 4 pandangan yang semuanya menggunakan Al-Quran dengan hadis, baru kita kata ini perbezaan pandangan. Tapi kalau satu tu dia tak bersumberkan pada Al-Quran dan hadis, dia kata ini pandangan tok guru saya, okey, ini pandangan saya sendiri, okey, maka kita kata ini tidak layak untuk jadi khilaf. Okey, so itu pandangan. Okey, lalu bila kita tengok ada daripada Al-Quran dua-dua pandangan yang kata saya bersetuju, kita kena bersetuju, bukan saya bersetuju, kita kena bersetuju dengan perintah daripada ulul amri. Ada satu lagi pandangan pula, tidak ada masalah untuk tak bersetuju. Okay. So, pandangan masing-masing. Okay. Dan ada juga yang ni penyelesaian yang paling bagus. Okay. Dia ada satu ilmu yang dinamakan sebagai ta'arud wa tarjih. Okay. Ta'arud wa tarjih. Okay. Ilmu ni ilmu apa? Okay. Ilmu ni ilmu apa? Ilmu ta'arud dan tarjih ni, ini yang menyebabkan adanya ulama. Kita boleh kenal alim tu macam mana dengan ilmu ta'arud dan tarjih. Ta'arud dan tarjih ni ialah apabila kita ada 2 atau 3 pandangan. Kita ada 2 atau 3 pandangan, lalu ada orang datang, okay, pandangan ni berbeza antara satu sama lain. Tapi kemudiannya ada orang datang dan dia bawa satu penyelesaian yang cukup cantik. Dia bawa penyelesaian yang cukup cantik. Okay. Lalu dia pun pergi kata, contoh pada isu vaksin ataupun booster ni. Okay. Maka dia pun kata, kalau asal kepada ambil vaksin booster ni, kita kena setuju. Sebab apa? Sebab tujuannya adalah untuk mengawal kita, diri kita sendiri daripada mendapat penyakit yang berbahaya. Okay.
benda apa virus tu dia memang boleh hinggap kat kita. Tapi kalau kita ambil vaksin, dia boleh mengurangkan risiko kita daripada sampai ke tahap kematian. Okay, sebab tu kita ambil vaksin. Okay, dan pada masa yang sama kita boleh meringankan beban-beban orang yang dalam bidang perubatan. Kita tak susahkan orang bila kita ambil vaksin. Tak ambil vaksin, kita punya sakit tu sampai ke tahap stage 4 ke stage 5 ke, maka orang kena buka ICU, kena jaga kita. Banyak-banyak isu, banyak-banyak perkara yang berlaku. Okay. Lalu pada asalnya kita setuju. Kita kena setuju. Okay. Tetapi ada orang ni, booster lah, kita dah sampai tahap booster lah. Okay. Tetapi ada orang bila dia cucuk vaksin pertama, dia cucuk vaksin kedua, dia dapati dia ada kesan sampingan. Kesan sampingan daripada vaksin dia. Okay, menyebabkan bila datang perintah untuk booster, dia kata, oh tak boleh. Okay, saya ada kesan yang cukup membebankan saya, cukup memberi mudarat kepada saya. Dan saya risau kalau ambil lagi dia akan jadi masalah. Okay, maka dekat sini tidak ada masalah untuk dia bersetuju. Sebab itu dalam syariat, perkara yang diutamakan adalah jalbul apa, daf'ul madar. Okay, benda-benda dalam syariat ni dia ada dua jenis. Okay, perintah dan larangan dalam syariat dia ada dua jenis. Okay, satu untuk datangkan manfaat. Okay, datangkan manfaat. Satu lagi untuk tolak mudarat. Okay, untuk tolak mudarat. Okay, macam contoh, puasa. Apa faedah puasa? Puasa adalah untuk datangkan manfaat untuk kesihatan badan kita. Untuk apa lagi puasa ni? Okay, datangkan manfaat. Okay, arak. Okay, kenapa arak diharamkan? Kerana untuk tolak mudarat. Sebab orang yang minum arak ni, banyak mudarat-mudarat yang datang daripada dia. So kita diharamkan arak untuk tolak mudarat. Okay, tapi kalau ada dua perkara yang tiba-tiba datang sekaligus, benda yang ada manfaat, benda yang ada mudarat. Okay, contoh, booster ada manfaat. Dan orang yang ambil booster ni, kadang-kadang dia ada mudarat pada dia. So kita nak utamakan yang mana? Kita utamakan tolak mudarat. Okay, sebab tu, hatta dalam kita punya kerajaan sekalipun, dia membuka ruang. Bukan tak buka ruang. Siapa yang ada masalah dalam vaksin, bagi tahu. Okay, jangan buat assumption. Okay, so saya bagi contoh dekat sini. Okay, contoh dekat sini. Okay, dalam perkara berkaitan dengan booster, maksudnya ketaatan kepada pemerintah kita. Dia bukan ketaatan yang mutlak. Okay, tapi pada asalnya kita kena tahu. Okay, benda ni yang jarang ditekankan. Okay, yang ditekankan adalah tak ada masalah untuk kita tak taat kepada pemerintah. Okay, pemerintah dia bukannya Nabi, dia bukannya Tuhan untuk kita taat mutlak. Tapi kita kena tahu bahawa asal ketaatan kepada pemerintah, terutama pemerintah Muslim, adalah pada perkara adalah wajib. Okay, asal pemerintah Muslim adalah wajib. Okay, namun apabila perintah-perintah yang datang ini perintah yang membawa kepada maksiat, maka pada waktu itu kita tidak diperintahkan. Bahkan kalau kita taat pada perkara itu, kita dapat dosa. Okay, kerana fa innahu la ta'ata fil ma'siyah ataupun fi ma'siyah. Okay, fa in tanaza'tum, kalau kamu berbalah dan berbeza pandangan dengan pemimpin kamu, maka kembalikan semula perkara itu kepada Al-Quran, kepada Allah Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan kata lain, okay, kita rujuk kepada mufti kita. Rujuk mufti. Okay, kerana setiap masyarakat, setiap kumpulan masyarakat ni dia ada mufti dia. Okay, kerana kita tak boleh nak guna orang Mekah dia ada budaya dia. Orang Arab Saudi dia ada budaya dia. Orang kat Mesir dia ada latar belakang dan budaya dia. Orang Malaysia dia ada latar belakang dengan budaya dia. Lalu kalau kita ambil budaya orang, kita terapkan dalam masyarakat kita, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah, dia akan jadi perbalahan. Okay, sebab tu setiap negara, setiap masyarakat ni dia ada mufti dia. Maka rujuklah pada mufti-mufti kita. Okay. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ketaatan kepada Allah Ta'ala, ketaatan yang mutlak kepada Nabi, ketaatan kepada pemimpin. Dan apabila kita berbalah, kita kembalikan semula urusan kepada Allah Ta'ala dan Rasul, itu adalah tanda keimanan pada Allah Ta'ala. So
So kalau kita nak tengok kita ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman atau tidak, maka tengok bagaimana kita berinteraksi dengan perintah-perintah daripada pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita dengar aja pemimpin kita, kita cakap kerana kamu tak sama dengan aku atas platform yang sama, aku tak nak dengar cakap kamu. Okey, aku tak suka kerana saya tak suka kepada awak sebagai pemimpin saya, maka saya tak nak dengar cakap awak. So itu tanda ada masalah dalam keimanan kita. Okey, kerana keimanan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tengok pada siapa dia dengar. Ya, siapa orang yang tengah bercakap dengan dia, tapi dia tengok arahan. Kalau arahan tu arahan yang baik, arahan-arahan yang bawa kepada ketaatan pada Allah Taala, maka dia ikut. Tapi kalau orang tu baik sekalipun, namun arahan yang keluar daripada dia adalah arahan yang tak betul, maka dia tak nak terima. So itu tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah tahu, kita ada satu indikator pada hari ini untuk mengukur tahap iman kita kepada Allah Taala dan hari akhirat. Maka zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah perkara yang terbaik. Okey, perkara yang terbaik kalau kamu berbalah. Dan bila Allah Taala sebut berbalah ni, maksudnya akan ada perbalahan. Kalau manusia dengan Allah Taala pun ada benda yang dia tak setuju dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dengan manusia. Ah, Ustaz ni dia mula dari kudus lah. Dia habis. Okey, okay, mohon. Mohon. Ketiga pula enam. Okey, kejap. Alright. Okey. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah perkara yang terbaik. Ya, yang paling baik untuk kamu lakukan, wa ahsanu ta'wila. Dan cara penyelesaian masalah yang terbaik. Okey, sebab apa? Kadang-kadang kita ada masalah. Kita ada benda yang membebankan kita, yang merungsingkan kita. Lalu kita nak cari jalan keluar. Kita tak nak duduk dalam masalah lama-lama. Tapi malangnya, apabila kita cari jalan keluar, kita tahu, kita beriman bahawa jalan keluar Allah Ta'ala beri. Okay, kita tahu Allah Ta'ala yang menguruskan segala-galanya. Walau bagaimanapun, dalam aktiviti harian kita, kita bergantung sepenuhnya kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kata ada virus. Macam mana kita nak keluar daripada virus ni? Berapa ramai sekarang yang berdoa, tanda tangan minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awal-awal datang virus tu, kita nampak orang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta bersungguh-sungguh, menangis-nangis minta pada Allah Ta'ala. Tapi sekarang berapa ramai yang masih meletakkan harapan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dia dah letak harapan dia pada vaksin ke, pada doktor ke, pada WHO ke. So harapan masih lagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ada persoalan, kenapa turunnya ayat ini? Bukankah manusia sepatutnya, orang beriman patutnya dah tahu taat pada Allah Ta'ala tu wajib, taat kepada Nabi tu wajib, taat kepada pemimpin tu wajib. Tapi apa yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat untuk memberi peringatan kepada manusia? Maka kita tengok apa sebab turunnya ayat ini. Okey, sebab turunnya ayat ini ialah satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Okey, satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas, ayat ini, ayat yang ke-59 daripada surah An-Nisa ini, dia turun kepada seorang sahabat Nabi yang nama dia Abdullah ibn Huzafah ibn Qais ibn Adi. Okey, dari keluarga, kalau tengok bin Adi ni, daripada keluarga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Okey, Umar ibn Khattab pun bin Adi juga, daripada Bani Adi. Okey, Abdullah ibn Huzafah, seorang sahabat Nabi. Iz ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sariyah. Okay, ketika mana Nabi SAW mengutusnya untuk menjadi pemimpin, menjadi ketua, panglima dalam satu Sariyah. Okay, Sariyah ni apa? Sariyah ni adalah satu kumpulan tentera yang kecil. Okay, kumpulan kecil tentera, okay, yang mana Nabi SAW tak ada dalam tu. Tak ada Nabi dalam tu. Okay, Nabi tak menyertainya. Sariyah dihantar oleh Nabi SAW dan antara benda yang kita boleh ambil faedah daripada perkataan Sariyah ni adalah sir yang Nabi hantar secara senyap-senyap. Okay, kumpulan kecil yang Nabi hantar secara senyap-senyap untuk tujuan tertentu. Okay, sama ada untuk serang musuh ataupun untuk bawa intel, jadi intelligent, untuk bawa masuk maklumat-maklumat. Okay, so ini Sariyah.
Okey, lalu kata Ibn Abbas, ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Huzafah. Lalu apa yang Abdullah bin Huzafah ni buat? Turun ayat berkenaan dengan dia. Maka cerita berkenaan Abdullah bin Huzafah diceritakan dalam satu riwayat berikut, iaitu riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Kata Ali bin Abi Talib, ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyah. Nabi menghantar satu sariyah. Fasta'mala rajulan minal ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin tentera sariyah ini adalah seorang lelaki daripada al-ansar. Wa amarahum ay yuti'uh, dan Nabi memerintahkan kepada tentera ni, okey, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar kumpulan tentera yang Nabi tak ada dalam tu, maka Nabi akan bagi wasiat Nabi. Nabi akan bagi arahan Nabi. So antara arahan Nabi pada sariah ni adalah, kamu kena taat pada panglima perang kamu. Okey, mesti kena taat pada panglima perang kamu. Okey, amarahum ay yuti'uh fa ghadib. Okey, lalu berlaku satu peristiwa. Okay, antara pemimpin antara panglima perang ni dengan orang bawahan dia. Okay, di mana orang bawahan dia tak setuju kepada satu perkara yang diperintahkan oleh panglima perang ni. Menyebabkan dia marah. Dia panglima perang tapi tiba-tiba orang tak taat pada dia. Menyebabkan dia marah. Mana-mana orang pun. Kita sebagai ketua keluarga. Okay, isteri tak taat pada kita, kita marah. Anak-anak tak taat pada kita, kita marah. Ibu-ibu yang anak-anak dia tak taat pada dia, dia marah. Faradim. Mana-mana orang yang memegang urusan manusia tapi kemudian manusia tak nak dengar cakap dia, dia marah. Okay, dan bagaimana pula kita? Okay, kita marah kalau orang buat macam tu pada kita, tapi kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang beri nikmat pada kita, Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kemudiannya kita melakukan dosa dan maksiat, kita melanggar perintah Allah Taala, kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita ada rasa bersalah. Bayangkan bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala sebut pada kita, dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa rahmati ghalabat ghadabi, ataupun rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah Taala sentiasa mengatasi kemurkaan Allah Taala. So Abdullah bin Huzafah ni dia marah kerana orang tak nak dengar cakap dia. Faqala, apa dia kata? Faqala, alaysa amarakumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Lalu dia kata pada tentera dia, kenapa kamu tak nak dengar cakap aku? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kepada kamu semua untuk taat kepada aku? Okey, maka tentera-tentera dia pun cakap, ya bala, betul, Nabi suruh kami taat kepada kamu. Maka Abdullah bin Huzafah ni kerana marahnya dia, maka dia kata, fajma'u li hataba, kumpulkan pada aku kayu-kayu api. Dia perintahkan tentera dia untuk cari kayu api, kumpulkan. Fajama'u, maka mereka pun himpunkan. Faqala awqidu nara. Okey, maka dia nyala, lalu dia perintahkan supaya, okey, kayu api dah ada, nyalakan api. Fa'uqaduha, maka tentera-tentera ni pun taat kepada Abdullah bin Huzafah ni. Lalu fa'uqaduha, mereka pun menyalakan api. Faqala udkhuluha. Okey, lalu bila dah nyala api ni, maka Abdullah bin Huzafah ni kata pada tentera yang tak nak dengar cakap dia, masuk dalam api tu. Okay, masuk dalam api tu sebagai hukuman kepada dia. Wadukhuluha, masuk dalam api tu. Fahammu, lalu orang suruh masuk dalam api, takutlah para sahabat ni. Okay, sahabat ni dia jadi ham. Ham ni dia jadi runsing, risau, bimbang apa benda yang perlu dibuat ni. Nabi suruh taat kepada Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah ni pula suruh masuk dalam api. Waja'ala ba'duhum yumsiku ba'dah. Maka mereka saling berpegang antara satu sama lain. Pegang sebab takut. Takut dua-dua masalah. Dia berada di persimpangan. Tak nak taat pada Abdullah bin Huzafah, engkar perintah Nabi. Tapi kalau taat pada Abdullah bin Huzafah, maka masuk dalam api. Okey. Lalu para tentera ni cakap kepada Abdullah bin Huzafah, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Okey. Lalu mereka kata, wahai Abdullah bin Huzafah, kami ini ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kami nak lari daripada api neraka. Tapi tiba-tiba kamu suruh kami masuk dalam api pula. So para tentera tak bersetuju dengan apa yang Abdullah bin Huzafah buat. Famazalu hatta khamidatin nar. Okey, dan mereka duk lawan, bangkang Abdullah bin Huzafah ni sampailah api tu padam. Api ni, kayu api habis
habis dia punya bakar tu habislah. So tak ada orang masuk dalam api ni. Fasakana ghadabuh. Maka pada waktu tu pun kemarahan Abdullah bin Huzafah pun dah reda. Okey. Lalu berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala law dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Kalau mereka masuk dalam tu, nescaya mereka akan kekal, takkan keluar daripada api tu sampai hari kiamat. Okay. At-ta'atu fil ma'ruf. Kerana ketaatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pada perkara-perkara yang baik dan ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya yang diketahui bahawa benda tu baik. Okay, baru kita taat kepada perkara-perkara tersebut. Okey, adapun ketaatan kita dalam perkara-perkara yang tak baik, maka Nabi kata apa tu? Ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Dia takkan keluar daripada api ni sampai hari kiamat. Kerana ketaatan dalam perkara-perkara maksiat. Okey, bila datang perintah, contohnya apa, pemimpin bagi perintah kepada orang-orang tertentu, saya nak kamu bunuh orang ni. Tanpa sebab dibunuh, tak dibawa pada perbicaraan, tak ada apa, maka saya perintahkan untuk kamu bunuh orang ni. So orang yang taat pada benda tu, dia tak boleh bagi alasan saya terima arahan semata-mata, tak boleh. Kerana Nabi kata, tengok, orang yang taat kepada maksiat, ma kharaju minha ila yaumil qiyamah, dia juga akan masuk dalam neraka sama-sama sekali package dengan orang yang memerintahkan. Okay, so kita tahu bahawa dia, bila kita cerita bahawa ketaatan adalah perkara yang pada perkara-perkara yang baik. Okay, lalu timbul satu isu. Dia akan timbul satu isu di mana isu dia, kalau pemimpin kita suruh buat jahat. Okay, pemimpin suruh buat jahat. Okay, suruh buat jahat. Okay, maka kita tahu kita tak payah taat. Taat ni kita dapat dosa. Okay, boleh tak kita menentang dia? Okay, ini persoalan. Boleh tak kita lawan dengan pemimpin ni? Kita tumbang dengan dia, kita buat kudeta, lawan dengan dia. Okay, kita buruk-burukkan dia, kita caci dia. Okay, sebab apa? Sebab dia menyuruh kepada buat perkara-perkara yang jahat. Bagi kita, jahatlah. Okay, so boleh tak kita menentang dia? Okay, maka dekat sini dia ada satu perkara lain. Okay, di mana kita sebut tadi, ketaatan kepada pemimpin kita adalah subjektif. Apa maksud subjektif? Subjektif, dia bergantung kepada subjek. Okay, bukan erti kata pemimpin ni dia suruh kita buat maksiat pada satu perkara, dalam perkara lain kita kena lawan dia. Tidak. Okay, dalam subjek tersebut kita tak payah taat kepada dia, tapi dalam subjek lain kita kena taat kepada dia. Okay, lalu kita, kerana kita tak suka dia perintahkan kita supaya amalkan riba contohnya. Okay, kamu kena amalkan riba semua. Okay, lalu kita tak setuju, apa ni semua orang mengamalkan riba ni. Okay, lalu kita pun kata semua arahan daripada dia suruh pakai mask pun, apa, saya tak nak dengar awak menghalalkan riba, saya tak nak dengar perintah, tak nak ikut perintah pakai mask. Okay, dia suruh datang solat berjemaah pun tak nak dengar, apa suruh orang makan riba, apa tu nak suruh orang pergi solat berjemaah. So kita kata ketaatan kepada pemimpin adalah subjektif, berasaskan subjek. Okay, subjek yang disuruh buat jahat, kita tak payah taat. Tapi dalam perkara lain disuruh buat baik, kita kena taat. So kalau kita campurkan 2-3 perkara sekali, dalam perkara yang baik kita disuruh untuk taat dan wajib untuk taat pada pemimpin pada perkara yang baik, kita tak nak taat, maka kita berdosa dekat sini. Dekat sini kita dah dapat pahala dah, sebab kita tak taat pada dia pada perkara maksiat. Tapi dalam perkara taat, dalam perkara baik yang dia suruh buat, kita tak nak taat, dekat sini kita dapat dosa. Okay, so jangan campur adukkan beberapa apa isu-isu menjadi satu package kita bagi kat dia. Okay, so dia subjektif. Okay, berdasarkan kepada subjek. Okay, so boleh nampak eh? Okay, so ini adalah sebab turunnya ayat tadi. Okay, ayat tadi ayat yang menerangkan bahawa ketaatan kepada ulul amri ini bukan ketaatan mutlak, tapi ketaatan pada perkara-perkara yang ma'ruf semata-mata. Okay, pada perkara-perkara yang baik dan membawa kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Okay, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya darjah hadis ini adalah darjah yang paling kuat. Hadis ayat ini turun kepada Abdullah ibn Hudzafah. Baik, kita nak pergi pada ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya adalah ayat yang ke-60.
Di mana dalam ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk. Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dia tutup makna ayat, kita kena kecilkan sikit. Okey. Baik, kita buka balik. Nanti saya adjust. Ya Karim. Saya tak boleh besar. Okey. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Alam tara ila alladhina yaz'umun." Tidakkah engkau hairan wahai Muhammad? Okey. Hairan tengok ada orang yang annahum yaz'umuna annahum. Itu perkataan yaz'umun. Yaz'umun maksudnya mendakwa. Okey, za'ama yaz'umu da'wa. Okey, mereka mendakwa bahawa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan mereka mendakwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu. Tetapi yuriduna ayyatahakamu ila tawud. Tetapi apabila diminta untuk memberi penyelesaian, diminta untuk pilih nak hukum dengan hukum apa, maka mereka memilih untuk pergi kepada taghut. Taghut ini adalah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain Allah adalah taghut. Okey. Wa qad umiru ay yakfuru bih, sedangkan mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Mesti engkar kepada taghut. Mana boleh kita pergi cari penyelesaian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Okay, maksudnya kita mengambil Tuhan atau mengambil sesuatu yang kita yakin dia boleh bagi manfaat pada kita, boleh bagi penyelesaian pada kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, umiru an yakfuru bih. So Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam ayat ini bahawa ada golongan yang mendakwa dia beriman. Okay, bermakna apa maksud Allah Taala kata mendakwa? Maksudnya bahawa cakap semata-mata. Okay, cakap semata-mata. Di mana kalau kita tanya, kamu beriman pada Allah Ta'ala? Saya beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, kita dengan dia, kita kena yakin bahawa dia beriman. Okay, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cakap semata-mata tidak menjadikan seseorang itu beriman pada Allah Ta'ala. Okay, kalau ada orang kata, apa tanda apa ataupun bagaimana nak tahu saya beriman pada Allah Ta'ala? Maka kalau ada orang kata, cukuplah kamu mengucap dua kalimah syahadah je. Okay. Cukup kamu mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Okay. Dua kalimah syahadah adalah pertuturan. Okay. So, kita yang dengar orang mengucap dua kalimah syahadah, ya, kita kena berinteraksi dengan dia sebagai seorang Muslim. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, adakah dia beriman kepada Allah Ta'ala? Okay. Dengan hanya dua kalimah syahadah. Okay. Maka di sini ada persoalan. Ya, kerana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ada orang yang bercakap. Dia bagi tahu pada manusia, saya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun saya adalah orang beriman kepada Al-Quranul Karim. Tapi itu kata Allah Ta'ala adalah dakwaan semata-mata. Okay? Maksudnya ada orang yang berbicara, tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, no. Kamu ni hanya mendakwa kamu beriman, tapi kamu tidak beriman. Kerana iman ni dia mesti ada tiga perkara di dalamnya. Okay, iman kena ada tiga perkara. Yang pertama, i'tiqad dengan hati. Okay, i'tiqad dengan hati. Tidak ada i'tiqad dengan hati, maka tidak ada iman. Cakap dengan mulut ke, buat ibadah ke, tapi i'tiqad dalam hati tak ada, maka jadilah seperti orang munafik.
Orang munafik, Allah Ta'ala kata, la ta'taziru qad kafartum. Kamu telah kufur. Sebab apa? Sebab dalam hati dia, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. So, mesti ada i'tiqad di dalam hati. Okay, dan yang keduanya, okay, i'tiqad dalam hati, al-qawl bin lisan, i'tiraf. Okay, dengan lidah. Okay, dekat sini datang dua kali masyadah. Dekat sini datang la ilaha illallah. Okay, untuk kita mengiktiraf dengan lidah kita bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak ada pengiktirafan dengan lidah, kita kata kita beriman, tetapi bila kata cakaplah kamu beriman pada Allah Taala, tak nak, tak nak. Maka kita dengan dia kita kena kata kamu bukan orang yang beriman. Macam mana kita nak tahu benda ada dalam hati? Kita tak tahu. So iman ni mesti ada pengiktirafan dengan lidah. Pengiktirafan dengan lidah dan kemudian pembuktian amal dengan jawarih. Pembuktian dengan jawarih, dengan anggota badan. Dengan amalan. Pembuktian dengan dengan amalan. Okay. So iman kita perlukan kepada pembuktian dengan dengan amalan. Okay. So tiga perkara inilah yang membentuk keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ada orang kata kalau tak beramal tak apa ke? Kalau tak beramal maka apa bukti kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab i'tiqad dalam hati kita tak boleh nak buktikan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, sebab tu apa bagi orang yang tak beramal semasa di dunia ni, kita kata dia melakukan dosa besar. Okey, dan bila dia melakukan dosa besar dia tahta masyiatillah. Maksudnya dia di bawah urusan Allah Taala. Sebab kita tak boleh nak selongkar apa yang ada dalam hati dia. Kalau dia ada i'tiqad dan benar-benar beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tahu benda tu. Tetapi kita bila ada tengok orang yang tidak membuktikan keimanan dia dengan anggota badan dia, maka kita kata dia kafir. Suruh solat tak nak, suruh zakat tak nak. Okay. So solat tak nak buat, kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menolak ataupun mengingkari pembuktian dengan dengan anggota badan. Dia ingkar zakat tak wajib, solat tak wajib, maka itu kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So iman mesti ada tiga perkara. I'tiqad dengan hati, pengiktirafan dengan lidah dan pembuktian dengan anggota badan kita. Okey, lalu bila mana Allah Taala kata ada orang yang bercakap tapi cakap itu adalah dakwaan semata-mata. Okey, kerana apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tawwur. Apa bukti seseorang tu tidak sempurna iman dia pada Allah Taala ataupun dia boleh jadi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila yatahakamu ila tawwur, bila berlaku perselisihan, bila berlaku perdebatan, bila berlaku masalah, maka penyelesaian dia dekat mana? Jom kita pergi jumpa Tok Bomoh tu. Okey, macam mana nak selesaikan benda ni? Okey, jom kita jumpa apa, kita minta pada pokok ni ke, minta pada matahari ke, yatahakamu ila tawwur. Okey, nak cari pada siapa? Kita kita ada mahkamah syariah. Saya tak nak mahkamah syariah. Kita pergi mahkamah sivil. So kalau tak ada pilihan selain mahkamah sivil, tak ada masalah pergi. Tapi kalau ada pilihan mahkamah syariah, dia pilih untuk pergi mahkamah sivil, maka dia ada masalah. Ya yuridu la yatahakamu ila tawwur. Okey. Dan biasa perkara ini berlaku yang ada hubungan suami isteri contohnya. Okey, dalam perkara-perkara berkaitan dengan harta contohnya. Okey, kita ada mahkamah syariah untuk selesaikan tuntutan mut'ah ke, nafkah ke. Semua ada mahkamah syariah untuk tentukan. Tapi dia pilih untuk pergi ke mahkamah sivil. So kita tahu ada ada something wrong dengan keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Sedangkan dia diperintahkan untuk ingkar dan kufur kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kerana ini adalah wa yuridu syaitanu ay yudillahum dalalan ba'ida. Kerana ini adalah antara ruang syaitan untuk menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok berapa ramai orang yang tak sanggup nak terima hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dalam kehidupan kita, okay, kita ada masalah, kita ada peribadi dengan orang. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada kita ada sulh, ada perdamaian, pergi damaikan. Tak nak, nak su, saya nak saman terus. Kan? So kerana ada ada undang-undang dunia yang dicipta manusia yang boleh kata okey kita nak su terus, sedangkan Allah Taala kata wasulhu khair,
dalam apa-apa urusan kamu pun pergilah berdamai dulu. Dah tak boleh berdamai, barulah kita masuk dalam langkah seterusnya. Tapi benda pertama, Allah Ta'ala suruh kita berdamai dulu kalau kita ada masalah. Okay, lalu apa sebabnya turun ayat 60 daripada surah An-Nisa ini? Okay. Siapa dia orang yang mengaku beriman tapi kemudiannya dia yatahakamu ila tagut, dia pergi kepada tagut. Mari kita tengok apa sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kan Abu Barzah al-Aslami kahidan. Abu Barzah al-Aslami, dia adalah seorang sahabat Nabi. Tapi ada satu ketika ni dia belum lagi masuk Islam. Okay, dia belum masuk Islam. Lalu semasa dia jadi seorang Yahudi, dia adalah kahin. Okay, kahin ni apa dia? Kahin ni adalah bomoh. Okay, tok bomoh. Tok bomoh yang meramal masa depan, kahin. Okay, dia di mana dalam benda-benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang yang dilarang dinamakan arraf. Ya, arraf ni orang yang berpura-pura tahu. Arafah maksudnya tahu, tapi arraf maksudnya berpura-pura tahu. Dan orang yang berpura-pura tahu ni sama ada dia bomoh yang boleh ramal masa depan. Okey, ataupun dia munajjim. Okey, yang menggunakan bintang, ilmu nujum. Okay, ataupun dia ada satu lagi yang menggunakan sihir. Okay, arraf, dia berpura-pura tahu menggunakan sihir ataupun mendakwa dia boleh mengetahui benda yang berlaku pada masa depan. Oh, dia guna benda bulat juga, bomoh. Okay, so tiga-tiga ini dipanggil sebagai arraf. Okay, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man ata arrafan fasa'alahu. Okay, siapa yang pergi jumpa arraf, salah seorang daripada ni, tok bomoh ke, untuk ramal masa depan, ahli nujum ke, untuk tengok bintang dan bagi tahu macam mana dia punya bacaan dia, dan tukang sihir ke, untuk bagi tahu ataupun untuk menentukan masa depan dia macam mana. Okay, maka siapa yang datang dan bertanya, dia tak yakin. Okay, dia tak yakin bahawa bomoh ni boleh bagi manfaat dan mudarat. Dia yakin pada Allah Ta'ala. Okay, yang pergi jumpa nujum, maka dia tanya dia soalan pada mereka ni, maka lam tuqbal lahu salatun arba'un yawma. Okay, tidak akan diterima solat daripada mereka 40 hari. So tak payah solat. Bukan tak payah solat, solat tu kena juga. Okay, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa solat mereka. Kalau dia tak solat, lagi nak tambah dosa dia. So dia kena solat, tapi Allah Taala tak terima solat dia. So berhati-hati dengan arraf. Okay, berhati-hati dengan ahli ujung dan tutup bomoh. Okay, so Abu Barzah al-Aslami ni, dia kahinan. Okay, dia dulunya adalah seorang bomoh. Okay, yang mana bomoh ni, yaqdi bainal yahudi fima yatanafaruna ilaih. Okay, yang mana tugas bomoh di kalangan orang Yahudi ni. Okay, so dia beza tau. Bomoh bagi orang musyrik. Okay, bomoh bagi orang musyrik ni adalah bomoh yang untuk bomoh yang pakai syaitan lah. Sepenuhnya pakai syaitan. Okay, tapi Abu Barzah al-Aslami ni, dia Yahudi. Okay, dia Yahudi, yang mana Yahudi ni beriman dengan ahli kitab. Dengan kata lain, dia macam kita lah. Kita ada orang Islam yang jadi tok bomoh. Okay, tok bomoh yang orang datang pada dia untuk selesaikan masalah. Saya gaduh dengan orang ni, saya nak jawatan ni, saya nak orang ni hancur. Semua pergi jumpa dengan tok bomoh. Okay, lalu Abu Barzah ni antara tugas dia adalah yaqdi bainal yahudi fima yatanafaruna ilaih. Okay, so orang-orang Yahudi suka pergi pada Abu Barzah untuk selesaikan masalah. Untuk bomoh beragama lah contohnya. Okay. So nak bagi tahu pada kita bahawa dalam Islam dia tidak ada istilah perbomohan. So kita elak daripada guna perkataan bomoh. Walaupun untuk rawat orang kan, dulu ada perkataan-perkataan bomoh ni, dia bukan sepenuhnya guna untuk orang-orang yang buat benda-benda tak elok. Untuk bomoh ni ada ya, bomoh yang mengubat orang, ada bomoh yang ialah dia rawat orang, tangan patah ke, kaki patah ke, sakit ke, nak mengurut ke, nak buang kayak ke. So dia ada tok-tok bomoh tu. Tapi kerana perkataan bomoh ni
bila digunakan nampak buruk, maka kita kena tukar. Sebab tu orang-orang yang pakai apa, pakai hadis, pakai Al-Quran ni, dia panggil pusat rawatan. Ha, dia tak panggil bomoh dah, dia panggil pusat rawatan. Sebab apa? Penggunaan perkataan bomoh tu dah nampak negatif. Okay, dia nampak tak elok. Okay, kerana dia sinonim dengan berinteraksi dengan syaitan ataupun mendakwa mengetahui masa depan. So, bahaya. Okay, so Abu Barzah ni antara apa hotspot. Ha, hotspot dia antara orang-orang top. Ha, kalau Yahudi ada masalah, dia pergi jumpa dengan dia. Dan dia untuk bomoh agama. Okay, lalu masa dia jadi orang Yahudi, tak ada masalah lah. Tak ada masalah untuk dia layan orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi memang percaya bomoh. Okay, tapi fatanafara ilaihi nasun minal muslimin. Lalu bila dah masuk Islam, okay, fatanafara ilaihi nasun minal muslimin. Ada juga orang-orang Islam, masa dia jadi Yahudi pun dah ada orang Islam datang pada dia. Masa dia apa, bila dia masuk Islam, dia tak jadi kahin dah lah. Okay, dia masuk Islam tu tak jadi kahin. Tapi nak kata fatanafara ilaihi nasun minal muslimin, maksudnya semasa dia masih mengamalkan kahin ni, dia sebagai bomoh ni, ada orang Islam yang datang kat dia. Okay, ada orang Islam datang pada dia dan minta tolong untuk selesaikan masalah. Okay. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah Ta'ala turunkan ayat 60 sampai ayat 62 untuk bagi tahu bahawa sesiapa yang datang bomoh, yang jumpa dengan bomoh, sesungguhnya dia yatahakamu ila tagut. Okay, dia telah pergi apa, meminta penyelesaian daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa mereka ni bukanlah orang yang betul-betul beriman, mereka hanya mendakwa mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita jauh daripada perbomohan ni. Perbomohan ilmu nujum, horoskop, feng shui, kita jauh daripada perkara-perkara itu. Apatah lagi sihir. Yang sihir ni lagi kuat antara yang paling semua-semua ni. Bomoh ni dia meramal, nujum pun meramal, tapi sihir ni dia yakin dia boleh bagi manfaat dan mudarat. Itu yang paling dahsyat, paling teruk. Okay, so yaz'umuna annahum, mereka mendakwa. So hati-hati. Kita kalau ada masalah, first kali minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk selesaikan masalah kita. Kemudian baru kita cari orang-orang yang boleh membantu kita. Okay, sebab ada perkara-perkara yang berlaku dekat dunia ni yang ada manusia yang boleh tolong kita untuk selesaikan. Okay, pergilah minta tolong dengan orang yang boleh selesaikan masalah kita. Okay. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Okay, At-Tabarani dia ada tiga buku hadis, Al-Kabir, Al-Awsat dengan Al-Saghir. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Saghir. Riwayat ini disahihkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah, As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Manthur, dan Ahmad Syakir serta Al-Albani rahimahumullahu taala jami'an. Okey. So sebab turunnya ayat 60 tadi adalah kerana orang-orang Islam datang pergi jumpa bomoh. Okey, dan orang Islam ni dia nak nampak dia jumpa bomoh yang okey, dia pergi jumpa bomoh yang ada kaitan dengan agama. Okey, dia tak jumpalah bomoh yang syirik, bomoh yang yang sembah patung ke, bomoh Hindu ke, bomoh Buddha ke, dia tak pergi jumpa bomoh-bomoh tu. Dia pergi jumpa dengan bomoh Muslim. Sebab apa jumpa dengan bomoh Muslim? Sebab nampak beragama sikit. Tapi yang dilarang bukannya sebab Muslim ke tak Muslim. Yang dilarang adalah perkara tu, berbomohan itu adalah benda yang dilarang di dalam agama. Okey. Baik, itu ayat ke-60. Okey. Kita nak masuk pada ayat yang seterusnya. Agak laju sikit dah ni. Okey, ayat seterusnya adalah ayat yang ke-65. Okey, ada masa lagi. Okey, ayat 65 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Okay, baik. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita daripada ayat 65? Dan apa pula permasalahan yang ada pada ayat ini? Fala wa rabbik. Okay, wa rabbika, demi Tuhan kamu, hai Muhammad. Allah Ta'ala bersumpah, wa rabbik, dengan nama Allah Ta'ala.
La yu'minun, mereka tidak beriman. Tidak beriman dekat sini adalah tidak sempurna iman mereka. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, sehinggalah apabila berlaku sesuatu peristiwa, okay, yang memerlukan kepada penyelesaian pertelingkahan, pergaduhan, maka yuhakkimuka, mereka pergi merujuk kepada kamu wahai Muhammad, fi ma shajara bainahum, ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. Okey, ada dua perkara Allah Taala sebut kat sini. Okey, yang pertama adalah yuhakimu, dan yang kedua adalah haraja. Okey, apa dua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut ni? Yang pertama yuhakimu. Okey, antara tanda kesempurnaan iman kita adalah apabila kita mencari orang yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah. Tahkim. Okay, dan kita dalam masyarakat kita juga ada hakim. Okay, lalu bila kita ada masalah, maka kita pergi jumpa dengan hakim, kita pergi jumpa dengan qadi. Mereka ini dilantik oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah. Okay, untuk selesaikan masalah. So bila ada masalah, jangan buat keputusan sendiri. Orang ni mencuri, tak mencuri. Orang ni buat jahat, orang ni berjudi, tak berjudi. Semua bawa pergi jumpa hakim. Depan hakim semua masalah insya-Allah akan selesai. Okey, kita banyak masalah kita tak selesai sebab kita buat hukum kita sendiri. Kita buat kita punya, oh, orang ni mencuri, lalu kita pun hukum. Kita pun kata, ha, dia mencuri. Orang ni kafir, lalu kita pun hukum dia kafir. Okey, sedangkan nak menyelesaikan, antara tanda keimanan kita pada Allah Ta'ala ialah apabila ada masalah berlaku dalam masyarakat, bawa pergi jumpa hakim. Okay, bawa pergi jumpa hakim kerana hakim yang menyelesaikan. Cerai ke tak cerai ke, bawa pergi jumpa hakim. Hakim akan bagi tahu jatuh cerai ke tak jatuh cerai. Jangan duk tanya jiran sebelah rumah. Okay, walaupun jiran kadang-kadang dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi dia tak ada kuasa dan autoriti untuk melaksanakan benda tu. So perlu kepada hakim. Hakim yang akan menentukan. Okay. Hubungan suami isteri, masih suami masih isteri ke, sah ke tak perkahwinan ni. Okay, harta macam mana, pembahagian faraid. Okay, dalam bab-bab apa, solat ke, dia tinggal solat, tak tinggal solat ke. Semua bawa pergi jumpa hakim. Hakim akan bagi tahu penyelesaian dia. Okay, itu yang pertama. Okay, ada masalah, jangan selesai dengan tangan sendiri, tapi selesaikan dengan hakim. Fi anfusihim haraja. Okey, lalu selepas jumpa hakim, okey, kita pertama sekali kena bawa pergi jumpa hakim, dan kedua, bila jumpa dengan hakim, kadang-kadang keputusan hakim menyebelahi kita, tapi kadang-kadang keputusan hakim tidak menyebelahi kita. Okey, so bila dia tidak menyebelahi kita, maka kita akan rasa tak sedap dengan hakim ni. Apa hakim? Ada haraja. Haraj ni rasa tak selesa, rasa tak setuju, rasa tak redha dengan apa yang ditentukan oleh hakim. Ya, sedangkan hakim ni dia dah berhujah dengan bukti-bukti yang dia ada. Okey, maka kalau dia tak bersetuju, buatlah rayuan. Okey, cuma berhati-hati, jangan ada haraja. Okey, jangan ada bila hakim dah tentukan keputusan, contohnya dia nak sangat orang ni kena si A ditangkap membunuh si B. Okey, si A dengan si B ni ada dekat satu kawasan, lalu si A ditangkap bunuh si B. Lalu waris si B ni dia nak sangat si A ni kena hukum bunuh. Kisah. Lalu bawa jumpa hakim, hakim dapati bahawa ini adalah pembunuhan yang salah. Khata. Dia bukan al-qatlul khata, dia bukannya amda, dia bukannya qatlun amd, tetapi dia qatlun khata. Jadi adalah pembunuhan yang salah. Dia terbunuh, tak sengaja. Okay? Dengan benda yang tak membawa kematian pada asalnya. Okay? Okay. So, waris B ni dia marah sangat. Kata, apa hakim ni? Patutnya aku bunuh lah. Aku punya anak, kita punya apa, keluarga kita ni dah mati. Dia bunuh. Lagi dia tak nak hukum bunuh orang ni. So, itu haraj. Dia tak berpuas hati dengan apa yang telah ditentukan oleh hakim. Setelah berlakunya perbincangan terhadap bukti-bukti. Dah tak ada bukti lain dah. Habis dah semua bukti. Dah tak ada benda yang boleh dibawa bincang. Lalu hakim bagi keputusan, dia tak setuju pula. Okay, so dekat situ ada masalah. Antara tanda orang yang tidak sempurna iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Mimma qadait wa yusallimu taslima.
Maka yang Allah Ta'ala minta adalah supaya kita dah pergi pada hakim, kena wa yusallimu taslima. Kena terimalah keputusan hakim tu sepenuhnya. Okay. So, dua benda yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini yang menunjukkan tanda keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesempurnaan iman kita pada Allah Ta'ala. So, apa sebab turunnya ayat ini? Okay. Oh, ceritanya panjang. Okay, kita akan tengok pada ada masa. Kita akan tengok pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Kita nak cerita tentang kisah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita nak tengok macam mana caranya kita berinteraksi dengan golongan-golongan hakim ni. Sebab antara isu yang banyak orang bincang sekarang adalah isu bagaimana hakim ni boleh lepas orang ni, tak boleh lepas orang ni, dihukum orang ni, macam mana kita nak terima ke tak nak terima ke. Sebab ada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh hakim tapi orang tak setuju, bahkan dipopularkan pula di dalam media-media sosial. So macam mana kita nak berinteraksi dengan perkara-perkara seperti itu. So kita nak tengok pada sesi akan datang, insyaAllah. Cuma kita nak buka sekarang ni untuk soalan. Okay. Baik, ada soalan yang pertama. Ustaz, ada yang guna ijtihad macam mana? Okay, dalam apa berkaitan dengan pemimpin tadi. Okay, apabila kita sebut perkara berkaitan dengan pemimpin, okay, maka pemimpin ni dia ada satu kebenaran ataupun autoriti yang tidak dibenarkan pada orang lain. Apa dia? Di mana pemimpin kita ada ijtihad. Ijtihad. Okay, apa maksud ijtihad? Maksud ijtihad ialah macam ni. Kita rakyat. Okay, kita rakyat, katalah kita A kan. Dan B ni pemimpin kita. Okay. Okay, pemimpin kita, kalau dia keluarkan arahan, pemimpin keluarkan arahan bunuh. Okay, pemimpin keluarkan arahan bunuh, maka apa, pemimpin ni dia ada kemungkinan dapat pahala. Okay, dia ada kemungkinan dapat pahala. Kita keluarkan arahan bunuh ataupun kita suruh bunuh, kita totally dapat dosa. Total dapat dosa bila kita bunuh orang. Okay, la yahillu damu muslim yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal apa darah orang-orang yang, terutama orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana si B ni, sebab dia pemimpin, bila keluar arah bunuh dia dapat pahala, tapi si A ni keluar arah bunuh dia dapat dosa. Okey. Sedangkan orang yang mereka suruh bunuh ni, katalah orang yang sama. Si orang yang sama. Si B suruh dapat pahala, si A suruh dapat dosa. Benda yang sama. Okay. Kerana apa? Kerana B, pemimpin kita ada sesuatu yang dinamakan ijtihad. Okay. Apa dia ijtihad? Ijtihad ni adalah sesuatu yang Nabi SAW kata, إِذَا جْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا جْتَهَدَ فَأَخْطَ فَلَهُ أَجْرٌ وَحِدٌ. Seorang hakim yang berijtihad dan dia betul dalam ijtihad dia, maka dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah dalam ijtihad dia, dia dapat satu pahala. So ini yang dinamakan sebagai ijtihad. Okay. Walau bagaimanapun, okay, kita kena stop dulu. Okay. Hakim bila dia berijtihad, dia takkan dapat dosa. Mana boleh dapat dosa? Sebab bila Nabi kata ijtihad ni sama ada dua pahala atau satu pahala, so dia takkan ada dosa. Okay. Walau bagaimanapun, untuk berijtihad, dia bukan benda yang mudah. Ijtihad mesti didasarkan kepada ilmu. Okey. Ijtihad mesti didasarkan kepada ilmu. Okey, maksudnya dia terima hakim ni, okey, dia terima pandangan daripada ahli agama. Okey, dia terima pandangan daripada polis, okey, daripada tentera. Okey. So dia ada ijtihad dia. Kita kadang-kadang kita marah dengan hakim punya ijtihad. Kita tak suka, macam contoh ada sebagai orang tak suka dengan darurat dulu kan. Lalu dia kata apa buat darurat ini, jahat apa semua-semua. Tapi orang yang buat darurat tu dia dapat satu pahala. Sebab apa? Dia tanya dengan orang sekeliling dia, dan orang sekeliling dia kata perlu kepada darurat. Okay, lalu dia berijtihad dan dia dapat pahala. Contoh sekarang ni PRN. Okay, katalah saya suka ambil contoh. Bukan nak ajak ni apa semua, tak ada. PRN Johor, ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi pemerintah Johor dia kata apa? Dia berijtihad setelah diperbincangkan semua, maka ijtihad dia kata dengan ilmu dan maklumat yang dia ada, kena buat PRN. Maka orang yang buat PRN ni dapat pahala.
satu pahala. Kita yang engkar dia pula, kita kena tahu. Kalau dia berijtihad dengan ilmu, maka kita kena ikut ijtihad dia. Okay, kerana ijtihad dia adalah pada perkara-perkara yang yang baik. Melainkan kalau dia semata-mata keluar ke arahan kerana emosi, kita tengok dia tengah marah sangat-sangat tapi tiba-tiba dia keluar ke arahan, apa-apa arahan dia buat, maka itu bukan ijtihad. Okay. Ijtihad daripada perkataan juhdun. Juhd ni apa? Usaha. Okay. Juhd ni usaha. Penat. Nak dapat ijtihad ni dia bukan semata-mata duduk dapat ijtihad, tak. Okay. Terlintas dalam kepala nak buat, tak. Tapi dia perlukan kepada ilmu. Contohnya, dia suka pada SST. Dia tak suka pada JST. Tetapi bila dia kaji, perlu kepada SST. Perlu kepada JST. Tak perlu. SST ni menyebabkan apa? Orang boleh lari daripada cukai. Okay? Orang boleh naikkan harga melampau-lampau. Tapi kita tak boleh nak tahu berapa dia punya apa dia modal dia berapa. Okay, tapi dengan GST kita boleh tengok berapa keuntungan yang diambil sebenarnya. Kita boleh tengok modal dia keluar berapa. Okay, barang yang dia beli tu berapa harga dia dan berapa keuntungan yang dia buat. Okay, so walaupun dia tak suka pada GST, dia suka pada SST, tapi dia tengok keadaan memerlukan dia pada GST. Maka ijtihad yang dia buat berdasarkan ilmu dia, kepenatan, orang semua memikirkan, maka keluarlah ijtihad dia nak pakai GST. Maka orang yang dekat bawah ni dia lawan, dia dapat dosa. Tapi apa, kalau dia dapati bahawa pemimpin dia buat semata-mata kerana emosi, suka, ha saya suka GST, cukai, maka dekat situ bukan lagi ijtihad. Okay, ijtihad adalah perkara berdasarkan usaha dan ilmu. Okay, itu perkara berkaitan ijtihad. Okay, boleh. Dan kita kena tahu sebab apa kita tak boleh nak lawan dengan pemerintah kita. Sebab pemerintah kita bila dah berijtihad, dia akan dapat pahala je. Tapi kita yang menentang ni, kita berkemungkinan besar akan dapat dosa. Okay, baik. Yang kedua. Soalan yang kedua. Okay, assalamualaikum. Bagaimana dengan permainan dalam FB yang menyatakan ramalan masa hadapan? Adakah ia juga dilarang dalam agama? Okay, berkaitan dengan permainan. Okay, dia ada benda-benda yang real, berlaku dalam realiti. Macam kita jumpa dengan bomoh. Okay, kita jumpa dengan ahli nujum. Okay, di mana kita jumpa dengan diorang. Ni benda realiti. Maksudnya kita sedang mencari benda yang boleh meramal masa depan kita secara realiti. Okay. Okay, tapi ada benda-benda yang meramal masa depan kita, cuma dia berbentuk gurauan, berbentuk mainan. Okay, macam contoh bila kita pergi kat Facebook. Okay, kita pergi kat Facebook, lalu Facebook ni dia tanya pada kita, okay, berat berapa, umur berapa, tinggi berapa. Okay, lalu daripada berat dengan ni, dia buat keputusan bahawa, okay, kamu boleh hidup 20 tahun lagi. Okay, lepas 20 tahun kamu akan jadi macam ni. Kamu akan sakit ni, sakit tulang, sakit apa semua. Okay, muka jadi macam tu, macam ni. Ada kedut, ada putih. Okay, so itu ramalan masa depan yang berbentuk permainan. Okay, berbentuk permainan tetapi dia berdasarkan kepada ramalan semata-mata. Okay, dan mainan, dia gurauan dan mainan. Okay, lalu kita bawa kepada satu hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW larang daripada sesuatu yang namanya nardasyir. Nardasyir. Apa dia nardasyir? Nardasyir ini adalah dadu. Nabi larang daripada main dadu. Dadu tu yang enam tu. Yang ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada yang lima dan enam. Okay, dadu ni adalah benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Okay, di mana sebab apa dadu ni dihalang? Walaupun dadu ni permainan, apa masalah main dengan dadu apa semua. Tetapi kerana dadu ni adalah perkara yang bergantung kepada ramalan dan nasib. Ramalan dan nasib. Okay, kita nak jalan berapa tapak, kita bergantung kepada nasib dan ramalan kita semata-mata. Okay, nasib dan ramalan ni kadang-kadang dia bawa kepada kita, apalah aku asyik kalah aja. Nampak? Okay, dia tak ada sebab kita tak ada usaha. Kita geram, kita nak enam tapi tak ada benda yang membolehkan kita untuk pergi pada enam ni. Menyebabkan kita akan rasa, oi, aku ni nasib buruk, asyik kalah aja. Nampak? So, tu dadu. Dan begitu juga ramalan-ramalan dalam mainan-mainan Facebook ni.
ramalan-ramalan tak benar, tapi menyebabkan kita boleh percaya kepada, wah betul ni, betul ni, benda ni betul, boleh terima ni. Okay, letak dalam horoskop, dalam apa, bagi tahu kamu akan jadi kaya tahun ni, kamu akan jadi macam ni, dia akan jadi macam, menyebabkan kita kadang-kadang, walaupun pada asalnya kita nak main je macam dadu, kita nak main je, apa masalah campak-campak dadu ni, tak ada masalah. Tapi dikhuatiri, kenapa ada larangan? Kerana dikhuatiri kita akan letak kepercayaan, kita kata dadu ni boleh tentukan nasib kita, so kita ada apa-apa pun lepas tu balik dadu. Okay, kita nak tahu masa depan kita, kita pergi kat apps dalam Facebook. Okay, so menyebabkan kita dah lupa bahawa yang menentukan apa takdir kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah, nak apa-apa, maka minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bergantung kepada benda-benda yang bersifat ramalan dan nasib semata-mata. Okay, wallahu a'lam. Okay, syukran dengan penjelasan. Okay, baik, alhamdulillah. Okay, yang mana terima kasih kepada Encik Rahmat atas soalan-soalan yang diberikan. Okay, jadi insyaAllah kita dah dengar tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan pemerintah-pemerintah kita, dan ayat-ayat yang seterusnya ni, ayat 65 dan kemudian ayat yang berikutnya, ayat 69, semuanya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ayat 77 sekalipun ada kaitan dengan ketaatan kepada Allah Taala dan ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu persoalan dia ialah, apa kaitan dengan perempuan? Sebab ayat ni dalam surah An-Nisa ni, apa kaitan dengan perempuan dekat sini? Maka kita akan tengok insya-Allah pada sesi yang akan datang, apa kaitan ayat-ayat yang berunsur ketaatan ini dengan para perempuan. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Maka kita tangguhkan dulu konsert kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka insyaAllah kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi.